langsung. Langsung start aja lah. Mangga. Langsung aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha waj'alna an-nahara ma'asha wabanayna fawqakum sab'an shidada waj'alna wabanayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wasuyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا itu kampiuna ya dia. Iya. Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa 'adaba innal muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم itu kan penggunanya tadi dari kurang tuh ya. Apa inna anzarnakum jangan terkopo-kopo ya. Inna terakhir itu ya. Dzalikal yaumul haqq faman syaa takhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarna inna kok terburu-buru ini. Halo. Terburu-buru ini Mas Labib. Inna gunahnya terus ikhfa-nya. Inna anzarnakum 'adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Lanjut ya? Ya, boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة سجرة كوران فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ بالساهرة فتح فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَهَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع والأرض بعد ذلك رفع سمكها فسواها والأرض بعد وأغطش ذلك ليلها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. Enam harokat itu harusnya. Itu lazim, lebih wajib daripada wajib. Wajib panjang itu. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وبرزت الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه. Lagi-lagi tadi waburizatil jahimu liman yara fa amma man tagha tadi coba waburizatil jahimu liman yara fa amma man tagha waburizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayata ad dunya فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Betul. Ini itu tentang surga ya, tentang orang yang baik Pak Muhammad Khofa itu. Jadi bahasanya surga lah, masa dibalik ah. Gitu. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يوم ينظر المرء إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sudah enggak surat dulunya kali ya? Itu dulu. Oke, baik. Berarti saya review dulu ya yang ini tadi yang cukup ya? Enggak nambah apa saya? Enggak, belum.
nanti aja lah, masih Oh, nanti. masih banyak tugas. Oh, ya, nggak apa-apa. Oh, nugas. Oh, masih ini ya, masih nugas ya, nggak apa. Oke. Iya. Ini kalau dari saya, ini apa namanya? Tadi sempat Belum ini, diguna. ya itu Ambihuna tadi ya. Ada beberapa tempat yang kurang tuh, terutama yang Nun sama Wawo ya. Apa? Nun ketemu Wawo, Nun ketemu ya, itu ya tadi ya. Gitu. Ya. Tapi tahu kan itu Ambihuna kalau di riwayat Hafiz ya. Oke. Tahu lah. Yang dia tidak huna itu hanya di riwayat apa di Qiraat Hamzah. Seingat saya itu. Itu. Qiraat kita, Qiraat Imam Asim, riwayatnya Hafiz itu huna. Bahkan kalau ditirik lagi lebih banyak idgham bihunnah sebetulnya daripada idgham bilahunnah di nun sukun ketemu wawu ketemu ya tidak ya itu oke. Tapi tidak apalah itu wawasan aja. Kemudian tadi sempat ini fa idza ja'atit tammatul kubra itu 6 harokat sih mestinya harus lebih Iya. panjang dari yang biasanya mat apa namanya atau setidaknya samalah dengan Itu mat wajib. wajib fa idza ja'atit Tommatul Kubro memang agak lama sih situ. Oke. Sama ini ya, Mas Labib kemarin ikut nggak ya? Saya lupa Yang kemarin Jumat. Jumat Ikut nggak? kemarin sore. Coba di on cam ya. Saya mungkin agak-agak lupa ya. Ya, tahu lah ya. Dulu saya juga kelompok apa kelompok mentoringnya ITB agama ya agama Islam itu juga saya juga lupa lupa ingat juga padahal offline apalagi online nih gitu ya udah apa sip oke. Kemudian ini saya pakai akunnya UPT Ki Salman karena saya juga pengajar juga masih ada akses lah gitu itu karena nggak tahu ya kalau Gmail kayak Gmail saya sendiri kayaknya nggak terlalu ada kayak gini jadi ya udah memanfaatkan yang udah ada lah seperti itu baik. Oke. Oh ya, tadi sempat ini apa? Banaha tadi ya. Apa? Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha baru wal ardo gitu ya. Itu. Itu kayaknya banyak yang ini juga mungkin ada beberapa teman saya yang gitu juga langsung wal ardo gitu ya. Gitu. Enggak apa-apa, mungkin mungkin lupa-lupa ingat mungkin ya. Lupa-lupa ingat. Iya kan? Lupa-lupa ingat ya. Iya, itu udah lama sih, Kang. Oke, nggak apa-apa sambil ini lagi, nggak apa-apa. Ini pun hafalan-hafalan seperti ini ya dibaca-baca lagi lah gitu ya. Terutama karena orang itu bisa karena terbiasa, terbiasa ngulang, terbiasa baca, terbiasa ini gitu, gitu. Kalau ngulang aja bosen, wah, alamat udah, alamat hafalannya mau putus sih, mau rontok gitu, gitu seperti itu. Baik, kemudian itu dari faiza aja ada tomatul kubro nama rokat ya kemudian tomatul kubro yau mendata kerul insan wa sa'a wa burrizatil jahimu liman yara kemudian fa amma man tagha wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi sempat situ ya bingung ya iya oh, sempat salah ya oke enggak apa-apa mungkin lupa-lupa ingat juga dan ini tentang ini ya fa amma man togo tahu nggak artinya togo nggak tahu ya membangkang ada harusnya di kamus adanya mungkin ketahuan artinya wa atal hayatad dunya fa inna maka kira-kira seperti itu ya al jahim kan neraka kan nah baru yang wa amma man khafa maqama rabbih barang siapa yang takut atau khauf gitu kan tahu ya khauf ya di bahasa Arab mah gitu khauf maqama rabbih tahu kepada Tuhannya gitu ya wanahan nafsa dan istilahnya menahan atau apa istilahnya mencegah gitu ya wanahan nafsa anil hawa dari hawa nafsu gitu kan apa bahasanya innal jannata jannata nah itu penting pernah belajar bahasa Arab enggak nahwu sorob gitu pernah kan nah itu bisa dipelajari lagi bisa dibuka-buka lagi ya ya enggak buka-buka lagi terutama berguna sekali untuk hafalan. Saya yakin berguna sekali ketika baca-baca lagi paham lah gitu ya gitu siap baca-baca lagi bahasa Arab oke. Ini nanti oh ya tugas kemarin ikut ya hari Jumat kemarin ya tugas saya kan sudah kemarin enggak oh ya kemarin berhalangan oh ya ketiduran ya ya maaf ya saya aku lupa ingat kemarin Jumat kemarin tuh yang ke teman-teman itu pesannya saya itu coba mentartilkan bacaan meskipun itu di sholat ya, sholat pribadi. Meskipun itu misalkan dari takbir misalkan, terus Fatihah, kemudian surat yang lain, terus
So, sampai ke bacaan rukuk. Biasanya rukuk bacaan apa? Subhana rabbiyal azim. Oke, baik. Oke, terus oke, mungkin coba lanjut loncat ke tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh atau gimana? Tahiyatul lillah. Salatu wa taibat. Assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu biasakan juga untuk tartil. Terutama mudah-mudahan harapannya itu bisa menuntun nonton kita supaya ini apa namanya? Kita enggak terlalu skip, enggak terlalu blank ya. Itu sih ya. Tuh, itu saya kasih tugas ke semua sebetulnya. Tidak hanya untuk bagi ini aja tapi untuk seterusnya gitu. Ini targetan pribadi saya, mungkin yang bagi enggak terlalu ya. Ya terlalu nyinggung masalah ini. Itu masalah mentartilkan bacaan salat. Siap? Insyaallah. Oke, baik. Berarti abasa berikutnya ya. Mau kapan Mas Labib kira-kira? Kurang tahu sih Kang. Oke, enggak apa. Paling kalau kepikiran waktunya mau kapan, japri aja dah gitu. Iya. Yang ini saya laporkan untuk Sabtu 3 Oktober insyaallah. Maaf, Sabtu tanggal berapa sih? Aduh, lupa gua. Sabtu 2 Oktober. Saya laporkan Sabtu 2 Oktober jam 12 itu ya gitu. Jadi saya simpan ini. Kalau setoran ini antara kapan jaraknya ya? Apanya? Kalau saya mah ya kalau saya mah bebas mau dari, kapan. Dari minggu ini sampai tanggal 2 Oktober. Iya, deadline-nya itu biasa yang saya dapat infonya dari pengurus itu setiap Sabtu atau Ahad atau ya memang kelompok Sabtu ya Sabtu, kelompok Ahad ya Ahad itu jam 12 siang WIB gitu. Biasanya gitu. Gitu sih. Saya udah ini ya, tadi Mas Labib udah ngisi belum? Yang perkenalan dulu, perkenalan. Saya anggap hadir lah. Itu aja dulu. Kalau belum enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apalah. Mungkin waktu-waktunya belum sinkronisasi data ya. Kita coba mensinkronkan data insyaallah dalam proses lah begitu. Tip. Oke. Sementara ini belum kepikiran ya, enggak apa, japri aja nanti ketika apa namanya? Mungkin saya japri, saya ingetin lagi mungkin besok atau nanti ya. Mau kapan nih gitu. Kali gitu ya. Tidak terbatas Sabtu atau Ahad, tapi boleh Senin sampai Jumat, boleh di antara jam-jam kuliah atau malam atau habis maghrib kayak gini, boleh. Ya, gitu. Siap, Kang. Oke. Kayaknya kalau Mas Labib ini kayaknya lebih ke enak ke Google Meet ya. Kayaknya gini terus deh. Boleh. Iya. Siap, saya masih siap, Pak. Mumpung masih ada akses. Aksesnya UPT Kisah Helman saya udah pakai, enggak apa-apa sih. Siap, enggak apa-apa. Oke, ada lagi? Cukup? Sudah kayaknya Kang, cukup. Oh, cukup ya. Oke, baik. Oke, makasih Mas Labib atas kabarnya. Ya kan, makasih juga Kang. Telat. Ya enggak apa-apalah. Yang penting berkabar. Yang penting saya berkabarlah gitu ya. Ada kabarnya insyaallah. Insyaallah ayam ini ada kabar soalnya. Alhamdulillah. Ya, makasih. Mas Labib. Ya, makasih juga Kang. Waktunya. Ya, sama-sama. Bimbingannya. Oke. Sip, boleh. Boleh nge-live ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.